is paradise. Yo. Halo, what's up guys? Kembali lagi di channel Songbol Gaming. Kali ini aku update terbaru ya dari peperangan GOV dengan NOL. Jadi NOS-nya kemarin udah kalah ya guys ya. Jadi sekarang GOV itu perang sama NOL guys. Mereka perang di celah kecil ini guys ya. Oh, jadi pasukan NOL nih turun semua guys. Atau on semua ya. Ramai banget. Dan sebaliknya pasukan dari GOV ini dikit guys ya. Kayaknya sih GOV nggak kuat untuk nahan guys ya. Jadi pasukan NOL terlalu banyak. Oke, kita tonton saja peperangan mereka guys ya. Oke, jadi NOL sudah mencapai ke benderanya GOV. Sudah mulai dihancurkan dah. GOV memanggil Behemoth Panda. Ya, gantian guys ya. Ya, sekarang pandanya GOV. Buset, mengacaukan. Apa barisan dari NOL membuat barisannya kacau. Terkacir ya kan. Apakah GOV bisa bertahan guys? Tapi GOV lumayan ngedelay sih, karena dia manggil behemothnya. Lumayan ngebantu ya buat bikin sekarat dari pasukan NOL. Mereka lumayan banyak sekarat guys ya. Mau nggak mau tumbang, balik lagi. Seru sih guys ya. Di Kaltia nih berapa hari udah perangnya? 3 hari lah ya. Lumayan berantakan NOL, tapi jumlah mereka banyak sih. Kemungkinan sih GOV bakal mundur guys. Oke, kita tonton aja guys ya.
Oke okay guys, jadi ini Rabu pagi aku update, ternyata gopnya udah hilang, itu udah kalah guys ya. Kita cek juga bentengnya juga udah nggak ada, nggak tahu pada kemana membernya mereka, mungkin gabung ke aliansi Indo ya guys ya. Aku kurang tahu juga aliansi luar mana aja guys untuk di server 145. Oke, nanti deh aku coba update lagi ya server luar yang kuat nanti untuk melawan Indo di server ini guys ya. Oke, segitu dulu videonya guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, tunggu video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.